Halo guys, ketemu lagi di channel Mazami. Kali ini kita akan membahas Pokemon Diglett ya. Jadi ini dia wujud dari Diglett ya di alam liar. Dan untuk summary-nya, Diglett ini tipenya ground ya. Jadi untuk tipenya ground dan untuk Pokédex-nya di sini ada di Pokédex nomor 148 ya. Kita akan cek sama-sama untuk habitatnya dan evolusinya. Ini dia Diglett ya. Mul Pokemon, dan untuk habitatnya di sini kalian bisa tangkap di area South, West, dan East ya. Nah, itu dia untuk habitatnya dari Diglett ya. Dan untuk evolusinya akan menjadi Dugtrio, dan untuk habitatnya di sini Dugtrio kebanyakan ada di area East. Tapi kalian bisa tangkap di area North dan Southwest ya. Jadi itu dia Dugtrio. Dan selanjutnya untuk evolusinya di sini cukup mudah, kalian tinggal level up saja ya. Tinggal level up sampai level 26. Jadi di sini saya akan tambahkan sebanyak 25 rare candy ya, atau kalian mungkin bisa level up manual melawan Pokemon liar seperti itu. Nah, ini dia Diglett, wujud penampakan dari dekat ya. Akan berevolusi menjadi Dugtrio dan wujudnya sama ya. Kepalanya saja, jumlahnya saja yang bertambah, yang awalnya satu menjadi tiga. Sesuai namanya trio ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas juga untuk summary-nya dari Dugtrio. Di sini summary-nya masih sama ya, tipenya ground, dan untuk wujud di alam liar akan jadi seperti ini ya. Jadi untuk kalian yang mau tangkap Dugtrio di alam liar, bentuknya seperti ini. Oke, untuk pembahasan Pokemon kali ini itu saja. Kita akan lanjut ke Pokemon berikutnya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini agar bisa mendapatkan update terbaru dari channel Mazami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.